Selamat datang kembali lagi di Kedai Film Kokur. Welcome ke channel film, Kedai Film Kokur. Halo bosku, Kedai Film Kokur. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Gua lagi narasi sebentar. Memang tadi gua bapak video gua apa suaranya enggak gitu bagus ya. Suara gua maksudnya, kan suara ininya. Oke, kita memainkan kembali lagi di menu bingo yang ditawarkan oleh Kedai Kokun ini adalah Honkai Star Rail. Maaf kalau gambar sedikit buram ya, karena emang ini masih kamera gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk nonton terus video-video yang lainnya, video-video yang dibuat oleh kreator Hikomori dari Kokun ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Oke, kita mulai membahas dari kemarin. Tadi gua kalah ya episode berikut menu berikutnya menu sebelumnya. Nanti masuk dan keluar. Oke. Di sini gua otak-atik bentar. Kadang-kadang lupa ini suruh beli-beli ini. Cuman gua bingung belinya enggak ada duitnya gitu loh. Ya wajar lah, nggak ada duitnya, orang belum ada penghasilan gitu kan ya guys. Penghasilannya kemana ini? Oke, kita langsung saja ke bagian pembahasan tentang gimana meningkatkan kekuatan kita. Oke, pertama adalah faktor kita sendiri, kokun ya. Untuk detail statnya segala macam ini dia. Jadi kalau mau meningkatkan skill masih level 1 semua nih ya. Nah, di sini ada cara untuk naikannya. Pertama-tama lihat di sini ada kiri kanan klik kon ya. Di sini kita pakai kartu ya, istilahnya seperti blessing gitu. Dan ini naikkan levelnya. Tahu kan ada cara naik levelnya? Ada dua jenis. Itu naikkan level atau superimpose ya. Superimpose. Oke, susah nyebutnya. Apalagi udah pakai bahasa Indonesia juga sih. Ini adalah cara-cara untuk meningkatkan kekuatan dari yang bisa naikkan sampai 14. Cuman ada juga di sini ada menguraikan ya. Cuman karena item gue cuma terbatas begini, untuk saat ini gue tunda dulu. Terus kita cek lagi yang lainnya, yaitu trends. Di sini lo bisa meningkatkan skill lo pada, cuman bahannya seperti biasa harus butuh item-item seperti ini ya. Oh, ada tugas-tugasnya, bisa lo cari apa nih. Nah, ini ada tugas-tugasnya ya, kalau lo butuh apa ini, teleport juga, teleport mulai acak teleport ya. Tuh salah. Ini adalah bagian master room. Bentar. Oke, sorry, boss zone ya. Apa ini boss zone kok sih? Kita cek ininya. Nah, ini susah, gua kalah terus di sini, jadi gua bakal skip ya. Tapi gua harus ini dulu. Nah, di sini ada tugas terbang kita sekon ini. Terus ada puzzle. Bakalan kita berpetualang di sini ya. Berpetualang di dalam semacam pesawat luar angkasa ya. Coba kita lihat ini bisa dimasukin gak sih, supply zone ya. Tapi kita disuruhnya ke sini. Coba kita ke ini dulu, kita coba ke sini. Seperti gue bilang tadi, lu pada kalau mau ini harus kumpulkan dulu item-itemnya, level ditinggikan.
Mulai dari sini ya. Ambilnya. Ini dulu nih. Di sini Eidolon ya. Killing Star, ini ada skillnya ya. Sudah diaktifkan. Cuma untuk aktifkan ini lo butuh barang kayak begini. Item tak cukup. Oke, enggak bisa aktif ya. Itemnya enggak cukup. Kita coba yang ini. Yang lain belum bisa di ini. Membutuhkan karakter asesiensi. Gua enggak tahu ya ini gimana cara dapatnya. Coba cek dulu. Effecting. Emang butuh banyak ya item-item yang dibutuhkan. Tapi gue bakalan cek-cek dulu nih apa yang bisa dinaikin gitu. Oh, yang nggak bisa dinaikin guys. Kekurangan barang. Bagiannya ini juga kekurangan bahan ini. Sayangnya banyak kekurangan ya. Ini juga nggak bisa. Terasi juga nggak bisa. Naikkan level emang perlu kan ya. Coba ingin dulu Asta. Dan masih dikunci dan ini juga gak bisa meningkatkan karena gue butuh item. Emang sulit ya kalau butuh item tuh emang sulit. Apa nih? Oh ini belum ada. Koning belum ada. Bukan karakter tapi gak bisa. Jadinya gak bisa. Nanti aja. Tapi gue butuh. Gue ada karakter ininya. Ini maksimal, udah maksimal. Serval ya. Coba kita cek dulu. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Seperti ini. Dan ini siapa nih? Oh hard. Tendakan. Harta ya. Sorry harta. Ini harta ya. Kita coba. Bisa gak disini? Gak bisa. Dan untuk sekarang harta diinin dulu. Indojami ini dulu. Aduh. Parah banget. Ya masih. Karakter apa yang kau butuhkan ya? Di sini lu karakternya Valkyrie semua ya. Kalau Valkyrie, ya maksudnya kalau Valkyrie kebanyakan dari ini ya, ke impact ya. Valkyrie semua cewek semua karakternya ya. Terus kalau di sini tuh ada laki-lakinya. Kalau di sini ada laki-lakinya. Tua. Oke, kita aktifkan ini aja. Tapi udah aktif. Level 10 semua ya. Mas ini level gue berapa ya? Mas ini gak ingat loh. Nah, gue cek dulu. Level gue sendiri kayaknya gak ngaruh ya. Dan disini lo bisa beli toko ya. Butuh-butuh apa aja yang dibutuhkan. Cuma seperti lu lihat lah harganya cukup lumayan mahal dengan kantong isi kantong kokun ya. Jadi harus kokun harus apa namanya? Skip dulu sampai penghasilan cukup ya. Sedih amat. Oke kita apa resmi. Oke. Oke, ini bisa atas. Tunggu. Oke, ini adalah Mars. Salah. Asta. Oke, lo. Nah, ini Asta berarti atas. Salah. Asta. Baru Serval. Oke, tapi ntar dulu ya. Kita kesini dulu. Apain dia nih? Kemudian oke, kita deketin. Oh, ini dia cara membelinya. Ambil.
Apa ini? Contoh pembelian. Oh, jadi lu ada pembelian ya, 10 harten bisa dapatkan barang gitu ya. Tapi gue dapat-dapatnya gimana nih? Mata uang kripto. Ya, item-itemnya. Ini belum, karena masih baru ya. Karena ini masih baru, jadi banyak belum ada set quest tertentu ya. Masih ada banyak kekurangannya. Apa ini? Nah, salah. Panjang aja ini. Cuman, sorry, salah. Cuman, gimana ya istilahnya development ya? Development, aduh. Atur. Untuk karakter laki-laki oke lah gua pakai kokun. Cuman ini gimana ganti kostumnya gitu loh. Masa tampang gua begini doang. Agak putih hitamnya ya ini karakter gua ya. Masa karakter gua ya apa namanya laki-laki bisa diganti mukanya, aduh developmentnya gimana nih, pelit banget nih developmentnya. Oh, gitu cara main ini ya. Gitar mainnya. Main gitar guys, WhatsApp. Oke, cuman gimana kalau kita kesini tadi ada gambar ini ya. Mana tadi gambar ada pasal gitu? Musuh supply. Ah, udah lewat lagi dia. Hilang, hilang supply-nya. Ih, pelit amat. Ada loh gambar kayak pasal sama infecting me. Oh, ini dia. Gimana, kita kesini aja? Apa ini? Atau ini? Lantai 2 sini. Nah ini gimana kalau lantai 1 gimana nih? Nah, ada cara lantai 1. Kita cek dulu. Lihat-lihat dulu. Apa kita sini dulu ya? Ini gak ada berhubung dengan satu. Ini gak ada nih. Ini nggak ada ini dong nih di lantai 2. Cuma ngubung ini gimana nih, lantai 1 nggak ada. Ingat dulu. Oke, kita kesini dulu, nanti ke kayak kita kesana dulu. Apa di sana tuh ada apa gitu ya, kita mau cek dulu. Aduh, development kenapa karakternya nggak bisa diganti gitu loh. Oh, mana dia? Di sini. Lockdown, wadah. Oh. Oke, ini dia. Oh, bisa. Oke, skill. Saya pakai skill. Oh, nggak bisa ini. Oh, bener-bener bisa. Pertahanannya bagus.
Iya. Nah, oh. Kita coba bagi singan ini. Oh, cuma laser doang. Ini juga pakai ini. Jepret pakai petir. Sadis. Oke. Kita harusnya ke depan sini sih. Oh, di atas dia. Nah, itu cara kata sih gimana itu ya? Ya, tadi ada ternyata. Oh, ternyata. Oke, kita nggak bisa nyentuh ke atas ya. Emang di lantai apa tuh tutup gitu ya. Terus coba kita yang one musuh di lantai 2 nih. Ini nih. Mulai lacak. Kita pindah ke sini dulu dah. Oh, dulu. Lantai 1 sih. Oh. Gimana caranya nih? Kita ke ini dulu. Apa nih? Yang ngapain? Oke, kalau kita ikutin jalan ininya, cuman gua nggak bakalan cari Mister X di sini ya. Sorry aja nih, kita nggak bakalan cari Mister X di sini. Ini dia nih. Oke, ini lipnya. Dan kita sudah sampai, tinggal cek langsung lari ke sana. Battle langsung. Tapi bisa nggak sini? Satunya lagi ya. Nah, ini ada jalannya. Periksa. Oke. Oke. Oh gitu caranya. Ayo sekali lagi, ini belum ada set questnya ya. Oh, ada sesuatu yang bisa diambil. Apa tuh yang bisa diambil, koleksi? Oh, kirain apa? Ternyata. Oh, bukan sesuatu yang bisa dihancurkan. Apa ada sesuatu yang bisa dihancurkan? Oh, itu dia, ada peti. Biasa, gak apa-apa. Yang penting dapatkan barang-barang dulu. Apalagi tuh? Alamak, tuh. Nggak rusak apa dipakai buat mentung. Gila. Gila. Kalau kita ke sebelah ya. Oke, jadi gini caranya ya. Oke, kita akhirnya mengerti cara penggunaannya. Tapi kita cek-cek dulu. Masih banyak peti-peti ya. Udah kayak ini aja. Udah kayak kita cari Master Egg lagi ini. Ya sudah, masuk zona aman. Kita cari-cari ini aja dulu gitu. Mister X. Nah, tuh ada Mister X lagi tuh. Ada peti juga. Coba kita cek lagi. Udah kayak meow nih. Item number one. Ada musuh. Weakness, ini darkness. Oke, gue bingung nih. Oke, pakai apa nih?
Oke, bentar ya. Aduh. Cuma 9. Anjrit. Parah nih. Oh, ini pelawannya kuat ini. Kabur nggak bisa lagi. Oke. Rock and roll. Oh tidak. Oh bisa lagi. Tuh, kena sasaran nanti. Heaven sih. Pas banget dah. Aduh, bagus. Gak musuh. Oh, gawat. Oh, masih bisa, bisa tahan. Wow, anjir, Hathor gue pengen mati. Oh, betul serangannya. Oh, wow, apa tuh? Ah, mati. Tidak. Ah, tidak. Oke, lawan gue 6, Apple 16. Oke. Masih kalah juga, kampret. Oke, kita intinya zona aman. Oke, gue kesel, gue kalah. Gue naikin tingkatnya, apalagi sampai mentok. Gue liat dah. Naikin level. Oke, apa nih? Empat doang. Tunggu, kita lihat dulu ini. Ini kenapa dulu juga habis lah barang-barang gua. Aduh. Cuma dapat dikit. Oke nih, aku enak kalau yang soal ini, kawan. Ekornya. Naikkan level, apa barangnya cukup gak ya? Aduh, barangnya nggak cukup. Wah, pusing nih kalau gue naikin, ntar salah lagi. Ini, cuma ada barangnya. Dan dulu deh kalau gitu. Ini kan level. Oke lah. Ini juga naikin level. Walaupun gue sedikit rugi ya. Itu gak jangan ini. Nanti gue pilih apa tadi. Ah, Asta belum Asta. Naikin dulu Asta deh. Naikin dah. Biarlah. Kesel gue dikalahkan mulu. Asem bener. Kita ke kiri aja deh, jangan sampai ke kanan nih. Berat lawannya. Oke, begitu mainnya. Begitu doang mainnya. Helta. Gak ada suara ininya. Nah, ini gimana nih? Ada musuh di situ. Oke, kita cek lagi.
Ini berat lawannya ya. Sini ada 5. Lagi 5. Pakai sini aja, Pak ya. Sepanjang sih. Sini dulu deh, coba kita teleport. Kita jadi Mr. X jadinya ya. Main kayak Mr. X mainnya. Nyari Mr. X. Datang-datang cuma nyari Mr. X. Oh, salah-salah. Oh, coba ya. Dia musuhnya. Halo. Matilah demiku. Tak takut, tak takut. Oke. Defensi. Iya, siap. Masih tahankan. Mati, 2 mati, 3 mati, ribuan mati. Buka, waduh, bagus. Kejap, aduh, tahan habis. Gue jadi seringan make ini sih gue jadinya. Bagus sih kreditnya sih, tapi buat apa jadi kreditnya tuh? Gak banyak yang bisa dibongkar guys. Kita apa benar-benar jadi Mr. X nih ya? Zona aman. Jadi kayaknya udah pernah kita sini deh. Sorry kalau kameranya dikit ini ya, bingung kan ya? Hah? Apa tuh? Ini jadinya kerjaannya cari-cari Easter Egg. Jadi kalau mungkin pusing ya, karena emang ada niatnya nyari Easter Egg nih jadinya. Aduh, nyangkut. Nah, sini bisa ini. Oh. Oke, kita cari kerjanya. Oops, sorry, kelebihan. Kita bawa, cek lagi apa itu lawan kita, kita cari Mr. X. Serangan areal luas ya, yeah. Mantap dah. Hora, hora, oh, good job. After gua gitu lah, good job. Ada peti sana, kita cek lagi. Oke. Okay. Jadi kita di sini juga nyari peti ya kayaknya nih. Kayaknya mau udah kita bawa, udah selidiki ya.
Coba kita check out, udah cek benar kan? Harusnya kita cek cek lagi cari peti. Apa tuh? Bill. Cek cek dulu. Lihat dulu, oke ini udah. Ini kayak. Oh, bukan. Eh, bukan. Harus sini nih. Ini harus sini. Tinggal tiga lagi. Kita cari ininya. Kita cari gak sih? Oke, itu turun ke mana tadi itu? Kok jadi bingung sendiri main ya? Oh, ini ya. Begitu cara kerjanya ya. Cuma pindah-pindah doang. Nah, udahlah. Coba kita cek dulu apa yang belum kita cek. Ini gak bisa dibuka. Di sini gimana nih? Lantai satunya. Ini kali ya? Kita coba ke sini deh. Untuk balik ke sana. Oke, kita jalan. See you. Dah. Ada musuh. Oke, si penuh. Siap, udah musuh cik. Iya. Serut, strom. Dua ronde. Oh, ditargetkan March. Support juga. Okay, thank you. Selain masih kurang bagus. Yeah. Tem kau. Oke. Tanah ditingkatkan. Tidak mempan. Tidak biarkan. Kau dengar itu, tak akan kubiarkan. Tipe support ini ya. Astanya tipe support. Lagi. Oke, selesai. Oh, dapat kreditnya juga. Sebenarnya gue bingung juga kredit. Apakah ada gue pencetnya mulu gue apa ya? Ya itu gunanya apa sih? Apa yang diperiksa?
Tekan tombol power masuk ke tidur. Oke, cuma itu dong. Tapi yang bagus sih, ada interaksinya juga sih. Oke, kita suruh cari lagi. Oke, nah ini ininya ya. Nah, ini Apple ini ya, Wan. Bukan. Alder. Dozo, kalau yang mau baca, ini asal gua ini aja. Karena mata gua lagi burem. Apa kamu bisa kembali selangkah atau mami? Oke, di sini juga gamenya. Di sini kita bisa memilih pilihan tertentu ya, udah kayak God of War ya. God of War sendiri enggak ya? Apa tuh game yang bisa pilih sendiri ininya? Apa ini? Film horror kalau nggak salah ya. Itu apa ya? The Monster itu. Film horror ceritanya. Oh salah, harusnya kesini. Oke, kita cek dulu di sini ada apa sih? Ada item nggak di sini? Oh tuan, ada item peti. Nah, petinya ini siapa lagi petinya? Masuk sini. Nah ini, oh strong zone sih. Bisa dong, nanti saya tuh apa dong ini? Supply nggak bisa naikin sono lagi. Apa tuh? Ada 4. Nah apa ya? Kita kesana dulu deh. Oh ya, gue sempat download ininya. Oh, ini bukan sih yang gue download suaranya. Kalau sedikit begitu apa yang mau diambil, yang beli. Kocak nih bener-bener. Ini duit segini mau dibeli apaan? Gue males kalau beli-beli. Kalau gak ada duitnya mah. Aneh bener. Nah, tanya nih, gue punya kredit nih. Ini pakai buat apa nih kredit? Ini kredit pakai buat apa nih, belanja di mana nih kredit nih? Ini buat aku bingung nih. Taruh guys, cek dulu. Aku mau cek dulu ini. Kita makin duit di mana kredit nih ini? Tadi kemana di kredit? Ini gue dari tadi cari nggak ada loh. Buat bayar kreditnya ini. Ambil karena pemerintah buka. Dan ini perjalanan ini itu bisa dapetin ini, tapi gue gak tahu nih. Abad Natasha ya. Kalau di ininya sih card blessing ya, stigma ya. Kalau di ya, Honkai Impact ikuti. Alah. Oke, gue bingung nih, gue lagi nyari nih. Toko, kita coba toko. Ukuran stigma. Ini buka ember. Aduh, gue bingung deh ini nuker kreditnya kok di mana gitu loh. Oh,
bukan ketahuan. Mam, edit ini navigasi masukkan pemaju tas karakter. Aduh, batuk lagi lah. Dah, gue bingung. Oke, edit gue simpan aja deh kalau emang mau ini. Kita langsung saja ke pembahasan sesungguhnya ya. Nah, ini dia nih. Report. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan kita akhiri di sini karena memang gue banyak request beberapa dari penonton ya, katanya kepanjangan 1 jam. Maka dari itu gue bikin sekarang cuman beberapa menit lagi ya, hanya sampai 1 jam. Jadi sampai sini saja kita menjelajah untuk menerusin jalan ceritanya. Kita bakal lanjutkan lagi di hari berikutnya ya. Jadi sampai sini saja dari Kedai Kokut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Lalu jangan juga lupa untuk terus tonton terus atau share ke grup supaya karakter Hikokomori milik Kokun ini terus berkembang ya. Terus bisa upload videonya di YouTube, channel YouTube Anda tersayang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. See you next time. Matane. Bye bye. Udah 20 ya? Lumayan ya. Oke, masih ya.